Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua ahli Lebemai. Kali ini kita bertemu lagi dalam Cakna Ekonomi bawaan JKK IK Permai untuk kita sama-sama mengambil tahu tentang sedikit sebanyak tentang apa-apa berkaitan ekonomi atau kesuanan. So, untuk episod kali ini saya tertarik untuk kongsi dengan ahli Permai semua tentang tips pengurusan kewangan. Sebelum saya masuk kepada topik kita, saya suka untuk membawa kalian untuk mengetahui apa itu duit. Duit kalau kita tengok dalam kamus memberi maksud logam sama daripada emas, perak ataupun tembaga yang dicop. Biasanya ini akan jadi duit shilling ataupun kertas yang dicop untuk diadakan nilai pada kedua-dua benda tu untuk jadikan tukaran sesama kita sebagai manusia, terutama dalam aspek jual beli. So, kita terus ke topik kita, tip pengurusan kewangan. Saya akan bawa kat sini 5. So, yang pertama kita pergi tengok. Yang pertama, kita haruslah ada perancangan kewangan sendiri. Contohnya macam mana? Contoh kita sebagai student kat sini, kita kena ada perancangan lah setiap bulan. Tapi kita berbeza kan, ada student yang dapat setiap bulan duit, ada student yang diberi lamsam untuk beberapa bulan. So dia berbeza. Jadi better kita buat untuk setiap bulan lah. Setiap bulan tu kita membahagikan yang mana untuk rumah, yang mana untuk kita belanja, makan apa semua. Okay, so kita kena pastikan kita ikut perancangan kita. Tu yang pertama, kita perlu ada perancangan sendiri. Kita pergi yang kedua. Kedua ni, bila kita ada wang lebih, kita simpan. So macam mana nak tahu kita ada wang lebih ni? Kan berdasarkan perancangan kita tadi, kita buat rumah apa semua untuk makanan, mungkin lah bulan tu ada kawan kita yang belanja kita, so kuranglah kos kita. So yang duit lebih tu kita simpan lah untuk belanja-belanja akan datang ataupun kecemasan. Dan boleh juga kita belanja balik kawan kita tu. Nabi sebut tahadu tahabu, berhadiah lah, berberilah supaya kita saling mencintai. Okay, tu yang kedua, simpan duit kalau ada lebih. Yang ketiga, elakkan hutang. Ini yang paling perlu kita elakkan lah sebagai student, sebab bila kita berhutang ni maknanya kita ambil duit orang untuk kita belanja, maknanya kita tak ada duit pun, dia membebankan kita lagi. So seeloknya kita janganlah berhutang. Kalau tak ada duit tu, buatlah cara tak ada duit. Okay, seterusnya kita pergi yang keempat. Kita ni sebagai mahasiswa, kita perlu fokus kepada barang-barang akademik dulu. So sebagai mahasiswa, kita terutamanya bila buka SEM tu, banyaklah benda yang kita nak kena check balik, sama ada bukunya, alat tulisnya. Janganlah kita fokus ke benda-benda yang tak perlu. Kalau ada lebih tu, simpan untuk benda-benda yang mengejut. Tiba-tiba nanti dah buka SEM, lecturer suruh beli apa-apa bahan bacaan ke. So time tu berguna duit tu. So tu yang keempat. So akhir sekali, yang kelima, kita boleh tambahkan pengetahuan kita tentang macam mana kita nak simpan duit ni. Belajarlah macam mana, mungkin boleh belajar macam mana nak main saham ke, macam mana nak masuk pelaburan-pelaburan yang bagus ke untuk kita, ASB ke, yang beri manfaat untuk jangka masa panjang. So tak ada masalah pun, sebab kita pun boleh belajar benda tu. Belajar daripada sekarang tak memberi apa-apa kesan pun sebenarnya, malah dia memberi manfaat lagi insyaAllah kepada kita. Jadi itu saja 5 tips. Sebagai penutup, saya nak bawa sama-sama untuk kita tahu bahawa penjagaan harta ini, hifzul mal itu sendiri termasuk dalam maqasid syariah kan, yang ada 5 tu. Sebagai penutup juga, saya tutup dengan satu hadis Nabi supaya sama-sama kita peringat, yang mana Nabi sebut dalam satu hadis, tidak akan menganjak dua kaki anak Adam di hari akhirat nanti sebelum dia tanya 4 perkara, yang di mana salah satunya Nabi sebutkan itu tentang harta, dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. So sekian saja daripada saya, semoga ada manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.